Shalom Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya kami semua berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Sebab kami percaya setiap hari Anda selalu diberi hadiah yang baru dari Sang Raja. Yes. Dan hari ini kita kembali dalam program Kingdom Insight His Gift For You. Masih bersama dengan Koden, puji Tuhan. Apa kabar, Kuden? Sangat baik. Kita bahagia karena masih dikasih Tuhan waktu dan kesempatan, Amen. Untuk ya, untuk berbicara tentang kebenaran, Iya. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang pohon dan buahnya, hmm. Atau saya berikan tema dari buahnya, kita bisa mengenal pohonnya, pohonnya. Ya. ya. Tentunya kalau kita pergi ke pasar, ya, kita beli buah mangga, ya. kita lihat buahnya kita bisa membayangkan pohonnya kira-kira seperti apa ya. gitu ya. Seperti Kuden tadi sempat sampaikan sebelum pembicaraan kita, <laughs> banyak pohon itu bisa sama gitu. <laughs> ada kemiripan, ada kemiripan ya, gitu ya. Tapi buahnya beda, kan? Buahnya beda, ya. ya. Nah, satu kali Tuhan Yesus mengajar dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Mungkin saya highlight dua ayat saja untuk teman-teman hmm. semua. Ya. Di ayat 17 dan 18 dikatakan begini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Hmm. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18 Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang Baik, baik ya, ya. nah kemudian dalam kesempatan kesempatan yang lain Yesus juga pernah mengajar supaya kita ini menghasilkan kehidupan yang berbuah berbuah bahkan ya. berbuah lebat ya ya kadang-kadang nah, apa ada di antara beberapa kita itu yang mungkin masih apa ya pengertiannya masih belum terlalu mendalam apa sih yang dimaksud dengan kehidupan yang berbuah, berbuah itu iya ya ya tentu saja tentu saja Uh, kalau yang namanya buah itu kan adalah merupakan hasil yeah. hasil ya, yeah. yeah. hasil yang yeah. bisa dilihat, hasil yang bisa diamati, diamati yeah. bahkan hasil yang bisa dinikmati, Dinikmati, dirasakan, Gooden Oleh siapa? Yeah. Orang lain, oleh orang lain. Jadi kalau yeah. kita nanya uh, pengertian tentang buah itu apa, yaitu mengacu kepada banyak hal sebetulnya. Yeah, yeah. tapi yang paling gampang orang lihat ya adalah misalkan perilaku, perilaku kita, ya, perbuatan kita, sikap kita, perbuatan-perbuatan kita, kita, perbuatan yeah. Perbuatan yeah. kita uh, tingkah laku hmm. kita. ya semua yang yeah. kita hasilkan dari dalam kehidupan kita uh, yang kemudian itu membawa atau memberi dampak hmm. kepada orang yang uh, kalau pakai istilah terkena imbasnya itu pasti negatif arahnya ke negatif berinteraksi bahasanya. dengan kita, gitu. Ya, ya. orang yang, yang berinteraksi dengan berinteraksi kita, berinteraksi baik secara langsung maupun hmm. tidak langsung yeah. dengan yeah. kita, yeah. gitu. Yang kemudian, ya yeah, itu akan membawa pada satu kesimpulan sebetulnya tentang kita, hmm. ya yeah. kan? Yeah. Contohnya, misalkan seperti uh, Roy ketika dimintai tolong, hmm. misalkan, yeah. dan uh, most of the time gitu yeah. dikatakan memang menolong, hmm. gitu. Jadi ketika ketika kamu bisa nolong, kamu betul-betul nolong. Iya. Yeah. Bahkan yeah. ketika kamu terbatas dalam menolong pun, kamu masih berusaha tetap untuk menolong. Untuk menolong. Nah, yeah. Lalu orang bilang, wah Roy itu baik. Hmm. Gitu. Yeah. Berarti pohonnya baik. Kenapa? Yeah. Karena dia mengecap hmm. kebaikan yeah. yang dilakukan yeah. atau yang dikerjakan. Dia merasakan dampak ya. Iya. Yeah. Dari apa yang kita kerjakan dan yang kita Lakukan, iya, betul, ya. itu jadi dengan kata lain, ya, sebetulnya tidak mungkin orang yang telah dibenarkan, mm -mm. ya dan orang yang telah hidup benar itu mm -mm. sebetulnya buah-buah yang dihasilkan itu adalah buah-buah kebenaran, kudenda. ya, supposed to be, eh, uh, kalau paradigma kita benar, lalu kemudian ya. pola pikir kita benar, lalu kita membangun kebiasaan-kebiasaan, hmm. uh, yang benar, ya. dan itu pasti akan melakukan mengeluarkan sebuah perilaku hmm. yang landasannya adalah kebenaran, yeah. ya kan? Jadi start dari uh, tentu saja ya pola pikir kan par paradigm, paradigm ya. Ya. dan kemudian Paradigma. itu menghasilkan perilaku perilaku yang akan terus dikerjakan secara konsisten itu akan menjadi yeah. habit kan yeah. gitu menjadi apa uh, kebiasaan kebiasaan Biasan. benar. Jadi saya gini tapi kita hati-hati ya kita hati-hati artinya gini. Uh, karena uh, the righteous itu ya orang benar itu kan hmm. righteousness itu posisi benar hmm. itu dulu kan, hmm, iya, gitu iya. loh. Nah, hmm. nah uh, dalam pertumbuhan kita hmm. artinya gini, kalau dalam konteks kebenaran kita nggak harus uh, fokusnya kepada dia hmm. karena righteousness tadi itu itu kan karunia kita dibenarkan Ki oleh Yesus ya. Jadi kita dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita mm. dulu, itu, yeah. itu kita mesti hati-hati. Maksudnya mm. apa? Maksudnya adalah ketika kita jadi orang benar dan kita hidup dalam kebenaran, itu bukan karena kuat gagah kita, yeah. gitu. Mm. Itu karena semata-mata karena kasih karuniaNya, mm. karena anugerahnya. Kalau kita bisa jadi orang benar hari yeah. ini dan yeah. apa buktinya kita mengasihi Dia, mm. ya kita menuruti perintahNya kan, yeah. gitu. Nah. Tapi landasannya itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena keperkasaan kita, kemampuan bukan kita, karena kemampuan kita yeah. mm. gitu. Nah, itu yang kita harus hati-hati supaya mm. nanti nggak terjebak pada pola pikir hukum. Iya, yeah. lagi, yeah. bukan berarti mm. hukum salah, loh, enggak, loh. Mm. Hukum itu jadi standar. Iya, mm. yeah. nah, uh, when we meet the standard, dikatakan mm. itu only by his grace. Yeah. nah, itu yang kita mesti. Apa namanya tahu kan ya, dan kita kan seperti ya, itu, dan ya. kita menghasilkan buah yang bisa dirasakan yes. oleh orang-orang di sekitar kita, otomatis ya. karena kita melakukan perintah-perintahnya. Betul, betul gitu ya. loh. Nah, kemudian nah, saya pengen uh, tahu ini, ada uh, pertanyaan yang mengusik di pikiran saya. Ini bisa mm -mm. enggak, buah itu kemudian saya katakan menjadi buah yang palsu gitu. Kemudian fake gitu ya, <laughs> sangat <laughs> bisa dalam. Kondisi keterbatasan, ketidaksempurnaan manusia... Iya. Yeah. Itu bisa saja terjadi gitu. Hmm. Tapi kan buah yang palsu itu ya... Keluarnya kan juga dari akar palsu kan pasti. Iya, yeah, iya. Yeah. Gak mungkin contoh gini ya. Ini yeah. pohon mangga. Hmm. Lalu kemudian... Itu buah, uh, buahnya kok menarik ya? Ternyata salah kita pegang, ya, eh lah plastik, enggak <laughs> <laughs> mungkin, atau mainan ya? <laughs> iya, atau mainan <laughs> gitu loh. Yang mungkin adalah begini: kecut buahnya, iya, yeah. buahnya tidak matang atau yeah. belum matang, iya, yeah. buahnya... eh, uh, penap dari luarnya bagus. Ketika kemudian dikupas, dikupas, dimakan, ternyata nggak enak, enggak sesuai yang diharapkan, tidak gitu sesuai <laughs> deh. It could be happen itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi kodennya. Itu bisa terjadi. Ya, ya, gitu ya. loh. Nah, itulah kemudian kan kita tahu di di dunia hmm. nyata kemudian orang bilang, "Loh, padahal sudah misalkan begini, padahal sudah bertobat loh." Iya, iya. Dinaikin lagi levelnya. Hmm. Padahal sudah aktif melayani gitu. Melayani, ya. sudah ikut kelas La believers. <laughs> dinaikin lagi, dinaikin lagi. Padahal dia leader loh. Iya. Ya kan? Dan dan gini makanya memang bicara buah ini penting sekali ya yeah. kenapa karena harapan orang itu makin tinggi makin hmm. ya manusia kan melihat yang dilihat mata yeah, ya betul makin yeah. uh, apa uh, penting dalam tanda kutip ya posisi seseorang hmm. harapan orang terhadap dia itu ter maksudnya terhadap yeah, buahnya itu yeah. juga hmm. akan makin tinggi hmm. yeah. gitu makanya saya startnya dengan anugerah dan yeah. kasih karunia ya yeah. yeah, kalau enggak siapa yang mampu kan yeah. gitu yeah nah apalagi we, we, we are not perfect yet, gitu, ya yeah, yeah, kita yeah. kita on the way menuju mm. pada kesempurnaan, kesempurnaan mm. ya, yeah. nah apalagi kita sebagai warga kerajaan bukan yeah, ya, yeah. sebagai warga kerajaan kita tentunya dalam tanda kutip ya dituntut begitu ya mm -mm. Tuhan sangat mengharapkan kita sebagai warga kerajaan itu untuk menghasilkan buah-buah yang buah kehidupan betul yeah. itu buah maksudnya buah yang berkualitas itu tadi mm. kan gitu ya yeah, yeah. nah. Nah eh ketika sebagai warga kerajaan tentunya kita bukan hanya dalam hidup ini ya Tuhan bukan hanya memberi kita kemampuan untuk supaya kita berbuah. Iya. Tetapi dalam kita melayani dia, dalam kita mengiring dia dan juga pada beberapa kesempatan pengajaran Yesus yang lainnya mm -hmm. itu seringkali disandingkan dengan apa yang namanya karunia kuden. Nah, karunia pelayanan sini. begitu. eh uh, Artinya Uh, kan untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik diperlukan yeah. beberapa hal hmm. ya nah salah satu yang tentu saja yang sangat penting adalah yeah. yang tadi Roy sebutkan karunia 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 ya yeah. 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 gifts yeah. talent hmm. kan gitu kan ya semua semuanya itu <tuh> nah tapi gini ini yang kita perlu tahu bahwa nah ini fenomena sebentar saya ini banyak yang di sini jadi mesti hmm. menatanya satu-satu yeah, yeah, yeah. uh, jadi gini jangan sampai kita ini kemudian uh, melihatnya uh, lebih kepada karunia fokus kepada karunia fokus kepada karunia bukan karunia penting intinya gini karunia itu adalah alat yeah. yang hmm. Tuhan berikan kepada kita tools ya tools, tools yang Tuhan berikan iya, kepada kita uh, apa gifts mm. itu ya bahasa Inggrisnya gifts ya mm. uh, di Indonesia kan kira-kira pemberian atau ya, yang saya maksud gifts ini kemampuan kemampuan yeah, itu tadi karisma yeah. lah mm. ya kita pakai karisma ya mm. yang Tuhan berikan talents mm. talenta talenta yeah. kemampuan kemampuan bakat yang kita inherit. Mm. Mm. kan contoh gini ya tidak semua orang suaranya bagus kan betul iya nah iya. itu kan talent ya ada orang yang bernafas saja falasudan ya <laughs> 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 yeah, bro kamu kalau nyanyi tuh bagus, <laughs> itu bagus jauh lebih bagus kamu nggak usah nyanyi <laughs> <laughs> kamu doa syafaat aja anyway jadi gini, <laughs> jadi kan ada orang yang terlahir dengan bakat dengan kemampuan kemampuan itu yang saya bilang mm. inherentnya itu dikaruniakan iya nah tapi mm. Kemudian ketika kita mengenal Tuhan, hmm. Tuhan mau dong si orang yang bersangkutan ini memakai karung yang ada itu untuk hmm. kemudian menghasilkan buah, buah. dalam kehidupannya yeah. yang menjadi berkat Pake bagi orang banyak lain orang. Iya. Yeah. Yeah. Hmm. Nah itu di sisi orangnya, hmm. di, sisi di sisi orangnya. orangnya. Hmm. Nah, di sisi kitanya, kita juga harus artinya jangan mudah terpana ya. Memang semua yang makanya kan ada istilah, wah dia figur yang karismatik. Hmm nah yeah. karisma itu memang selalu menarik hmm. selalu ya kan karisma yeah. itu seorang uh -huh. pembicara yang eloquent gitu yang yang pembicara yang uh, ya berkarisma hmm. itu tadi yeah. cara bicaranya bahasa tubuhnya istilah-istilah hmm. yang dia pakai hmm. keren banget gitu yeah. ya yeah. nah dari sisi kita hati-hati kenapa karena kita kemudian bisa terjebak hmm. kepada kita lebih mengagumi Karunia itu tadi ya. Yes. Daripada Ketimbang, buah pelayanan yang dihasilkan. Iya gitu. Hmm, nah yeah. jadi di kitanya yang punya karunia kita masih sadar hei. <kali> bahwa bukan, ini pemberian. Kudirnya. Bahwa ini pemberian. Kamu bangga apa? Hmm. Kamu mau merasa hebat apa? Ya yeah, jadi yeah. orang bilang ah bro waduh message-nya gila. Belum pernah saya dengar yang... Gua oh, ini banyak, iya. <laughs> <laughs> yeah, Itulah yeah. yang saya percaya. Makanya, di satu sisi, kenapa Alkitab mengajar kita berbuah, 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 hmm. berbuah, kehidupan yang efisien dan efektif. Dan kemudian, apa yang kedua, buah itu it God's gitu. It's God's hmm, itu tuh karena it Tuhan it ya, yeah. baik him for hmm. him yeah. ya kan uh, semuanya kembali kepada ya. dia. Jadi dengan kata lain, kalau kita bisa menghasilkan buah itu bukan karena kemampuan kita, tuh ya, ya. Walaupun ada tanggung jawab dari ya. sisi kita. Iya. Tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Betul. Salah satunya lewat karunia-karunia itu tadi untuk kita bisa menghasilkan buah ya, itu. Iya, betul. Itu. Iya. -ko Koneksitasnya ke sana. Hmm. Gitu. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Nah, menurut Koden lebih penting mana karunia karunia dari Tuhan itu atau ketaatan kepada perintah Tuhan Koden? Dua-duanya penting, ya. Yeah. Ini kan semacam tadi kan kita pakai sempat pakai istilah karisma ya. Yeah. Iya. Karisma, karisma karakter. Iya. Yeah. Karisma karakter dua-duanya perlu hmm. gitu. Iya. Yeah. Nah, orang berkarisma karakternya payah. Hmm. Ya mempermalukan nama Tuhan kan seringkali. Ya, ya, ya dan ya. menjadi cercaan dan celaan. Hmm, ya, ya. Kita tahu itu terjadi di dunia kekristenan hmm, gitu ya. ya. Orang berkarakter. Baik orangnya. Hmm. Tapi orang Jawa bilang tuh kemplo. Nggak hmm. <laughs> enak ya. ngomongnya. Berkarakter hmm. tapi nggak berkarisma. Hmm. Ya. ya susah juga. Ya. ya kan? Karena apa? Karena kan ya... Dalam rangka berbuah tadi, hmm, itu kan yeah. kita pengen ada hasil dong. Betul, betul. Gitu. Yeah. Nah, jadi dua-duanya penting, tapi memang kalau milih, ya, saya yakin juga Tuhan, Tuhan lebih memilih yang berkarakter. Hmm. Artinya, yang makanya gini, semuanya mesti kembali ke sana dulu. Hmm, gitu, yeah. karisma ini sekali lagi. Kalau saya bilang, ini jadi jadi tools, jadi hmm. alat, yeah. jadi daya dorong. Hmm. Ini kan kemampuan yang hmm. yang Tuhan yeah. beri yeah. gitu loh. Hmm. Nah, jadi kalau nanya penting, dua-duanya penting. Ketika Dan, kita bisa menggunakan itu secara balance, gitu. Yeah. Dan kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia, kemudian kita taat untuk menggunakan karunia-karunia oh, wow. itu, itu tentu akan menghasilkan buah-buah kehidupan Ber, yang luar biasa, Iya kodennya. Betul, berbuah lebat dan mempermuliakan. Jadi dia. koneksinya di situ ya. Jadi iya. karunia tidak diperoleh karena ketaatan. Tidak, tidak, tidak. Tapi kalau kita sudah memperoleh karunia dan kita taat menjalankan apa yang Tuhan mau. I, gitu. i, makanya gini. Ingat ketika kita hmm. bicara tentang talenta. Iya. Ya. Talenta. Eh, kepada yang yang sudah ada kata hmm. Tuhan di, di, akan ditambahkan. Anehnya gini. Iya. Kepada yang tidak punya bahkan yang ada padanya hmm. akan diambil yeah. kan ada perkataan itu itu hmm. yang kita harus kok aneh ya kok tambah orang nggak punya tambah dihabisin gitu loh hmm. nah, tapi itu yeah. koneksitasnya dengan penggunaan ini tadi hmm. jadi yeah. ketika kita menggunakannya dengan di dalam koridor ketaatan, ketaatan kita loh, pada malah itu. ditambahkan hmm. maksudnya kita heran ya kita lihat hmm. orang itu yang begitu efisien, begitu efektif hidupnya, dan mm. sepertinya nggak ada habis-habisnya mm. ide, insight, karya. Yeah. Yeah. Uh, orang bilang wah ya, hamba-hamba yeah. Tuhan yang tercatat mulai dari abad-abad mm. sebelumnya, even hari ini di dunia modern ini kita yeah. bilang gila ya orang ini kreat, apa mm. ya kreatif, ya produktif, ya mm. yeah. kok ada aja ya dia. Mm. Nah itu Tuhan tambah-tambahkan mm. gitu. Kenapa ya? Yeah. Karena memang Tuhan pengen kita berbuah hmm, dalam amen. kehidupan kita, oh, iya. dan dengan demikian terus kemudian orang juga bisa tahu, bisa hmm, lihat gitu loh iya. siapa kita, kan? Hmm, gitu. Iya. Nah, itu jadi kalau kita bicara soal tips, menurut Koden, ada nggak tips-tips sederhana yang bisa ya. dilakukan oleh warga kerajaan, oleh kita semuanya, ya. untuk kita bisa berbuah dalam hidup kita ini? Ya, nomor satu, nomor satu, ya. Uh, kita harus tahu bahwa semua kemampuan iya. ya, dalam rangka menghasilkan buah mm. itu datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Yeah. Lalu yang kedua memang kan Tuhan juga bilang mm. kalau aku, kamu dalam aku, aku dalam kamu, kamu akan berbuah. Berbuah. ya yeah. kan. Nah mm. jadi satu semuanya itu harus kembalinya ke dia dulu. Mm. Mm. Tapi kemudian yeah. yang kedua. Kita ini kan dikasih Tuhan ke ndak bebas, hmm, yeah. ya, artinya bukan kemudian dengan kita kembali kepada Tuhan tidak ada bagiannya hmm, kita, ada tanggung jawab dari kita, ada tanggung jawab yang kita, yang kita harus kita kerjakan, lakukan, ada tanggung yeah. jawab yang kita harus kerjakan, hmm, yeah. ya kan, ada uh, apa namanya keputusan-keputusan hmm. yang kita harus ambil yeah, supaya yeah. kita bisa berbuah, hmm, gitu. Yeah. Dan yang terakhir kita mesti tahu bahwa. Hmm. Perkataan dari buahnya kamu tahu pohonnya. Hmm. Bahwa hidup kita itu akan menjadi representatif kan. Kesaksian ya, ya bagi uh, banyak orang. Perwakilan, perwakilan itu ya? di dalam dan laut hidup kita ini Tuhan dinyatakan. Hmm. Orang bisa melihat Kristus dalam ya, hidup kita. Iya betul. Ya. Bisa gara-gara kita orang gak hmm. mau datang sama Tuhan. Tapi gara-gara kita justru orang datang hmm. sama Tuhan. Itu ya. yang kita harus sadari. Artinya hmm. apa? Buah kita itu harus jadi buah yang berguna. Hmm. Bagi pelebaran perluasan. Kerajaan Amin, amin, gitu. amin. Kemudian bisa nggak berdoa buat Yuk, kita semua... Kita ...supaya hidup kita berbuah. Bapak terima kasih untuk semua talenta... ...dan karunia yang Tuhan sudah taruh. Tidak ada seorang pun hambamu percaya... ...yang tidak bertalenta dan tidak berkarunia. Tetapi semuanya itu... Di, ...biar kiranya boleh digunakan... ...untuk kami boleh memiliki kehidupan... ...yang berbuah lebat bagi kemuliaan amen. nama Tuhan. Hari ini hambamu berdoa... ...Tuhan... Dan biar Tuhan yang menyempurnakan doa ini ingatkan kami terus oleh RohMu yang kudus dan pimpin dan tuntun kehidupan kami berjalan mempermuliakan namaMu dalam keadaan apapun dimanapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun dan Amen. biar kiranya di dalam dan lewat hidup kami kami boleh berbuah lebat dan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan terpujilah namaMu dalam yeah. nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Thank you Goden, Sama -sama. untuk waktunya pembicaraan yang singkat tapi tentu sangat yes, powerful dan hallelujah. menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk kita selalu tetap menghasilkan buah dalam hidup kita supaya melalui hidup kita orang boleh melihat ada Kristus dan kita menjadi representative of Christ kingdom di dalam dunia kita ini. Terus saksikan episode-episode berikutnya. Di dalam program Kingdom Insight, because his gift for, for you, you. amen.